Kabar terbaru, Timnas Indonesia gabung turnamen di Spanyol. Garuda Asia tantang Swiss. Timnas U17 Indonesia akan berkompetisi di ajang Pinatar U16 Super Cup 2024. Semua pertandingan nantinya akan digelar di Pinatar Arena mulai 16 hingga 23 September 2024. Bagi Garuda Asia ini ajang pemanasan sebelum mereka berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 mendatang. Nova Arianto yang baru saja selesai bertugas di timnas senior akan kembali mengumpulkan pemainnya. Persiapan yang dilakukan cukup matang demi misi bermain di Piala Asia. Pada Pinatar Super Cup nanti, 4 kontestan dibagi menjadi 2 kubu. Skotlandia akan berhadapan dengan Kepulauan Faroe pada 18 September. Di hari yang sama, Indonesia akan bertarung melawan Swiss. Pinatar Arena telah mengumumkan 4 tim U17 akan ambil bagian dalam edisi baru Pinatar Super Cup yang akan diselenggarakan pada 16 sampai 23 September tahun 2024 ini. Swiss dan Indonesia di satu sisi serta Skotlandia dan Kepulauan Faroe di sisi lain. Mereka akan memperebutkan satu tempat di final pada 21 September 2024, tulis rilis di laman Pinatar Arena. Selanjutnya, pertandingan final akan dilaksanakan pada 21 September 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat memimpin timnas U20 Indonesia di ajang ini. Seluruh pertandingan akan dimainkan di lapangan utama Pinatar Arena dan tidak dipungut biaya. Pertandingan Indonesia yang kembali ke San Pedro del Pinatar setelah tim U20 tinggal di sana pada November 2022 yang lalu juga akan disiarkan secara langsung di negara Asia. Tidak hanya bertanding, semua kontestan akan menggunakan fasilitas latihan di Pinatar Arena. Mereka akan melaksanakan pemusatan latihan intensif selama di sana. Dengan adanya acara baru ini yang akan menghasilkan sekitar 1000 kamar di San Pedro del Pinatar. Pinatar Arena memiliki waktu 9 bulan tanpa gangguan untuk sepak bola dan pemusatan latihan, tutup rilis di laman tersebut. Jadwal Pinatar U16 Super Cup 2024, Rabu 18 September 2024, semifinal 1. Skotlandia